humanistik, biru muda republik, biru muda humanistik, biru muda republik, biru muda humanistik. Iya, halo Lin. Opel? Iya. Ini Linda. Iya, kenapa? Kamu lagi di mana? Ada di kelas. Aku lagi di luar nih, baru bangun. Kamu boleh gak TA-in aku? Sumpah mas banget ketemu Pak Amar. Pasti ngantuk banget ya nanti kelas. Please ya Opel ya, TA-in aku ya. Please, aku ngantuk banget ya. Udah, dadah. Loh, kok TA sih Lin? Lin? Linda? Lin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mengadakan kuis untuk mata kuliah teori organisasi dan administrasi publik. Ya. Ya. Untuk soal pertama, ada beberapa pendekatan dalam administrasi publik. Salah satunya adalah pendekatan manajerial. Jelaskan apa maksudnya
dan bandingkan pendekatan tersebut dengan pendekatan politik. Sebagai administrator, bagaimana sikap saudara terhadap kedua pendekatan tersebut? Saya, Pak. Iya, kamu. Pendekatan manajerial dalam administrasi publik dilaksanakan seperti proses manajerial pada organisasi privat atau bisnis. Artinya, administrasi juga masuk dalam definisi manajemen sebagaimana menurut Ricky W. Griffin sebagai sebuah proses perencanaan pengorganisasian. Iya, bagus. Jawabannya benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Banyak faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan suatu organisasi diantaranya adalah strategi dan power control. Jelaskan bagaimana pandangan saudara mengenai hal tersebut dan bagaimana dalam praktiknya di Indonesia. Saya, Pak. Nah, itu mereka. Hai guys, kalian lagi ngapain? Lagi main game, Pel. Aku punya cerita loh. Tadi kan aku habis kelas. Iya. Nah, dosen tuh ngasih banyak pertanyaan. Kalian mau tahu enggak pertanyaannya apa aja? Gimana, Pel? Ah, kalian main HP terus. HP kan gunanya untuk mendekatkan yang jauh, bukan menjauhkan yang dekat. Ah. Eh, si Opel kemana ya? Kok malah pergi? Hah? Ah, kalian main HP terus. HP kan gunanya untuk... Ah, apaan sih? Panjang banget.